Hari Minggu pagi yang sangat cerah. Waktunya Sofa dan teman-teman untuk bermain. Bu, Sofa akan bermain dengan teman-teman. Iya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Baik, Bu. Oh iya, apa Sofa ada PR? Ada, tapi nanti malam saja Sofa kerjakan. Kenapa tidak sekarang saja? Nanti kamu lupa. Aku ingin bermain dulu nih, Bah. Sofa menuju ke rumah Hana. Mereka akan bermain bersama. Sofa, giliranmu untuk bermain. Baiklah. Oh iya, kita ada PR kan? Apa kamu sudah mengerjakan? Aku sudah semalam. Aku belum. Nanti malam baru aku kerjakan. PR-nya lumayan banyak loh, Sofa. Gak apa-apa, nanti aja. Kita bermain di taman aja yuk. Lebih asik di sana. Ayo. Sofa dan Hana sangat senang bermain di taman. Tapi Sofa belum ingat dengan PR-nya. Aku mau main ayunan dulu ya, Hana. Iya, Sofa. Oh, itu ada es krim. Pasti Sofa tertarik untuk membeli. Es krim! Hana, ayo kita beli es krim. Ayo, Sofa. Pasti enak. Sofa dan Hana semangat sekali makan es krimnya. Tapi hari sudah sore, waktunya untuk pulang. Sofa, setelah es krim habis, kita pulang ya. Iya, hari juga sudah sore. Sofa, waktunya untuk belajar. Bukannya kamu ada PR? Iya, Bu. Nanti dulu. Ada film bagus kesukaan Sofa. Sofa kenapa ya? Kok tumben jadi sering nunda sesuatu? Lebih baik Sofa kerjakan dulu, baru nonton filmnya. Nanti Sofa ketinggalan filmnya. Hari semakin malam, Sofa belum juga mengerjakan PR-nya. Hingga akhirnya, Sofa tertidur di depan TV ditemani Niba. Thank you.
Ibu, lihat buku Sofa di atas meja tidak? Loh, semalam kan Ibu sudah menyuruh Sofa untuk belajar. Iya, Bu. Sofa malah ketiduran. Sofa, bukannya kamu ada PR? Astagfirullah. Iya nih, Ba, aku lupa. Bagaimana ini? Sekarang sudah siang. Pasti aku terlambat. Sofa, lain kali jangan suka menunda-nunda sesuatu ya. Akhirnya jadi begini kan? Baiklah, mana PR-nya? Nanti Ibu bantu. Dengan rasa gugup, Sofa mengerjakan PR-nya bersama Ibu dan Niba. Bu, Sofa minta maaf, sudah tidak disiplin. Seharusnya Sofa mendengarkan kata Ibu dan Niba. Iya, Sofa, Ibu maafkan. Tapi lain kali, apa yang Ibu katakan langsung lekas dikerjakan ya. Iya, Bu. Betul, Sofa. Apa kata Ibu harus kita dengarkan. Kan Ibu sayang kita. Iya, Niba. Akhirnya, Sofa mengakui kesalahannya. Dan Sofa berjanji tidak akan mengulanginya lagi untuk menunda-nunda tugas.